Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara menonaktifkan notifikasi sistem di TikTok. Nah oke, di video saya sebelumnya saya itu sudah share ke teman-teman yaitu cara untuk mengaktifkannya. Dan di video kali ini juga saya itu akan share ke teman-teman yaitu cara untuk menonaktifkan notifikasi sistem di TikTok. Nah oke, di sini buat teman-teman yang penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan yaitu video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed. Oh ya, di sini sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara mengetahui HP support eSIM atau belum. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Nah oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah oke, di sini langkah pertama cara untuk menonaktifkan notifikasi sistem di TikTok. Kita bisa langsung masuk ke aplikasi TikTok di handphone kita ya teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah oke, kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung masuk ke menu kotak masuk ini ya teman-teman, yang berada di bawah ini kalian tap. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung tap aja untuk notifikasi sistem, ini kalian tap aja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung tap aja icon gear yang berada di pojok kanan atas atau icon pengaturan ini kalian tap. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa langsung tap aja bisukan ini ya teman-teman. Nah oke, di sini otomatis kita itu sudah menonaktifkan untuk notifikasi sistem di TikTok. Nah di sini teman-teman juga bisa pakai cara ini, yaitu teman-teman bisa masuk ke menu profil. Nah oke, kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke garis 3 yang berada di pojok kanan atas ini kalian tap. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke pengaturan dan privacy, ini kalian tap. Nah oke, setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke menu notifikasi. Nah oke, setelah itu di sini teman-teman bisa langsung masuk ke menu notifikasi dalam aplikasi, ini kalian tap aja. Nah oke, di sini cara untuk menonaktifkan notifikasi sistem, teman-teman bisa langsung nonaktifkan aja untuk semua ini ya teman-teman. Nah oke, itu tadi cara untuk menonaktifkan notifikasi sistem di TikTok. Nah oke, di sini sebelum video ini saya tutup, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, itu cara mengatasi panggilan masuk tapi tidak muncul di layar. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Nah oke, mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.